Saudara, diduga ada kebocoran pada tabung gas 3 kg. Tiga rumah warga di permukiman padat penduduk di Kota Bogor, Jawa Barat terbakar. Satu warga mengalami luka bakar. Kebakaran menghanguskan sejumlah bangunan di permukiman padat penduduk di Kampung Ardio, Kota Bogor pada Senin pagi. Kobaran api terus menjalar dan merembet ke bangunan di sekitarnya. Satu orang warga mengalami luka bakar di bagian tangan saat hendak menyelamatkan barang berharga. Sebelumnya, api diduga berasal dari penjual nasi uduk dan gorengan yang lupa mematikan kompor. Namun, tim damkar menyebut penyebab kebakaran berasal dari kebocoran gas 3 kg. Diduga api berasal dari rumahnya Bapak Idrus, efek dari kebocoran gas melon 3 kilo. Dan api mulai meluas ke beberapa titik. Ini korban yang masuk, pemilik rumah Bapak Idrusnya sendiri, dua kakak 6 jiwa. Kemudian rumah Rahmat Idrus punya dua rumah, satu kakak 4 jiwa,